Si ikan ajaib. Suatu hari, ada seorang nelayan yang menangkap seekor ikan yang bisa berbicara. Ikan itu berkata pada nelayan, "Jika kamu membebaskanku, aku akan memberikanmu 3 permintaan apapun yang kamu inginkan." Nelayan itu tidak percaya, namun ia membebaskan ikan tersebut dan berkata, "Untuk permintaan pertama, aku ingin menjadi orang yang sangat kaya." Kemudian, ikan itu berkata, "Baiklah, sekarang kamu menjadi orang yang sangat kaya, apa permintaanmu selanjutnya?" Nelayan itu menjawab, "Untuk permintaan kedua, aku ingin menjadi orang yang sangat tampan dan menarik." Ikan itu berkata, "Baiklah, sekarang kamu menjadi orang yang sangat tampan dan menarik, dan permintaanmu yang terakhir apa?" Nelayan itu berpikir sejenak dan berkata, "Untuk permintaan terakhir, aku ingin menjadi orang yang sangat sehat dan hidup lama." Ikan itu menjawab, "Maaf, tapi aku hanya bisa memberikanmu 2 permintaan saja."